gue ada di Labuan Bajo. Labuan Bajo. Masih langit sah. Wah, anjay ini langitnya. 1, 2. Halo Tripper, balik lagi di Live Trip Channel. Masih di episode Komodo. Ini adalah hari pertama kita sailing. Kita menginap di La Prima Hotel. View-nya bagus banget, persis di pinggir pantai. Kalau pagi gitu lo. Iya, Sanur enaknya. Enak banget. Dia santai. Karena dia di timur. Hey guys, apa kita akan ketemu Ica ya, lagi? Hey, baru saya mau bilangnya. Apa kita akan ketemu Ica lagi? Ica berbentuk komodo nanti. Tiba-tiba mau komodonya Ica gimana dong? Nah, asiknya menginap di La Prima karena persis di bibir pantai, pasti memiliki dermaga dong. Jadi kita meminta jemput oleh pihak kapal langsung di dermaga. Oke. Loading barang dulu. Hai. Hai. Seperti yang diinfo sebelumnya di episode pertama, kapal yang kita naiki adalah Maimun yang dikelola oleh Almira Trip. Kapasitas kapal ini sekitar 15 sampai 20 orang. Ya, lagi murah nih Bali. Hai Vic. Halo. Live Trip keren. Halo, balik lagi di Live Trip Channel. Sekarang hari kedua dan kita mulai berlayar untuk Hopping Island keliling pulau-pulau yang ada di Taman Nasional Komodo. Rute hari ini tuh ke Pulau Komodo untuk soft tracking lihat Komodo dan sunset kita mau di Padar. Nah, sekarang gua udah di kapal. Kapal Maimun namanya. Nah, ini kamar gua nih. Kamar gue bisa buat 4-3 orang, tapi nyamannya untuk 2 orang. Lanjut. Ini kamar juga sama tipenya, kamarnya kru. Nah, ini kamar VIP. Tuh. Ada kamar mandi dalam, cuy. Nah, ini ruang pilot. Kok pilot sih? Koda. Di sini ada Om Naka. Ini ruang nahkoda nih, tuh ada kompasnya, GPS, mantap. Kalau nyasar lah di laut. Nah, ini ruangan sama seperti tipe yang tadi, tingkat, kamar mandi. Kamar mandinya bersih, jos. Oke, sekarang kita turun ke lantai 2. Ini keren banget tak kamu di sini. Ini ruang tangga. Wih, oh, ini suluh nih, payah nih. Mampus. Ya. 1, 2. Fotoin habis itu. Dengan sky. Aman. Di dalam sini kan ya? Yuk, oi. Nih. Dom suluh nih. Wih. Mantap. Tujuan pertama kita adalah Loh Liang, terdapat di Pulau Komodo, untuk melihat habitat alami hewan purba yang hanya ada di Indonesia. Biasanya tujuan pertama adalah Loh Buaya di Pulau Rinca. Saat ini Pulau Rinca masih tutup karena ada pembangunan Jurassic Park gitu deh.
Dalam perjalanan ini guys, kita bernama Servas, kapsi asli dari pagi. Flores. Pagi. Bagaimana kabar semua? Baik. Sehat. Live stream. Yuk kita kenal. Saya Servas. Servas. Iya. Biasanya orang manggilnya Siva. Kenapa bisa Siva itu? Orang kalau dari Bang Somad sih ya agak susah ini sebut nama saya gitu bang. Oh gitu? Servas, agak susah kan makanya dipanggil singkat Servas. Siva. Siva, oh iya. Gampangan Siva ya? Gampangan Siva. Atau gampangan Nana juga sih seperti di Jakarta. Nana, ya. Nana. Bang gitu, Nana. Oh bang Nana. Iya. Bang Siva asli mana bang? Saya orang asli timur sini bang. Tapi Labuan Bajo? Bukan, Labuan Bajo itu dibagi menjadi tiga. Dulunya itu cuma satu kabupaten. Dulu iya namanya, Kabupaten Manggarai Barat kan? Kabupaten Manggarai Barat, dulu kan Kabupaten Manggarai Raya. Oh Manggarai Raya. Yang ibu kotanya itu di Manggarai Tengah. 5 jam dari Ruteng. 5 jam dari sini. Nah, pernah ke Ruteng tuh dingin di sana. Woi, dingin banget itu, Bang. Yeah. CB banyak di sana itu. Kemudian terus Bang Serva udah berapa lama nih jadi saya mandu dari tahun 2016. 2016. Oh, sekarang udah hampir hampir 5 tahun lah bang. 5 tahun ya, lama tahun. Juga bang ya. Lama juga bang. Udah di luar kepala ya pulau-pulau di sini. Nih kan kemarin PPKM nih, sempet-sepi banget ya kalau bunuh aja ya. Aduh parah banget bang, parah selama ya. Kita PPKM itu, waduh kita yang di pariwisata khususnya itu bang, patah semua. Kenapa saya bilang patah? Karena penghasilan kita itu pada umumnya kan dari tamu-tamu gitu. Iya karena memang ekonominya dari situ. Pariwisata. Ya. Jadi setelah corona datang, virus datang ini, kita alih profesi. Yang lainnya ada jadi tukang ojek, yang lainnya kuli bangunan, termasuk saya sendiri jadi kuli bangunan, alih profesi dari tour guide gitu. Waduh gila sih. Mau nanya dong, ya bang. Iya sekalian supaya kalau orang-orang datang ke sini kan pada ngerasa safe. Ini kalau misalnya kapal gini ada di proses kayak disinfektan jadi, atau apa? Protokol kesehatannya selama PPKM ini seperti apa? Misalnya kayak kru-krunya itu udah divaksin atau gimana? Iya betul sekali. Pertanyaan luar biasa sih bang. Sebelum kita berlayar, kita semua sudah di ini sih bang, sudah di antigen semuanya. Sudah di antigen semua ya? Sudah di antigen semua dan semua hasilnya itu negatif. Negatif, mantap. Jadi kita tamu juga tenang. Dan terus untuk tempatnya juga kamar-kamarnya sudah disinfektan semua ya, udah aman lah. Pokoknya aman. Sudah di stelir semua apa? Labuan Bajo ya? Kembali ya. Labuan Bajo kembali semoga ramai lagi. Tapi vaksin sendiri yuk kita udah Bajo. Udah vaksin kita dosis pertama semuanya sudah dapat, Pak. Sudah dapat. Oh, ya. Tinggal Labuan Bajo. Kru-krunya udah vaksin semuanya semua. Udah jadi jangan takut kesinilah. Protokol kesehatannya kencang. Labuan Bajo. Dan jangan paranoia sama kita orang timur di sini. Kita suka minum kok di sini. Jadi corona takut itu dengan kita. Apa itu? Di Pulau Komodo, Loh Liang. Loh Liang, Komodo. Gua sekarang ada di Pulau Komodo. Tepatnya di Loh Liang. Nah, sebelumnya kan kalau trip-trip kita tuh kalau mau ngeliat Komodo tuh di Rinca. Karena Rinca lagi dibangun Jura Sempak, sekarang kita ke Loh Liang di Pulau Komodo. Lebih jauh ya? Lebih jauh. Kalau untuk foto Komodo background pantai sih di sini lebih keren. Ucapkan selamat datang di Taman Nasional Komodo. Ya, khususnya di Pulau Komodo. Sekarang kita berada di wilayah kecil pulau ini, kami namai Loh Liang. Ya, Loh Liang ini diambil dari bahasa orang sini. Loh itu artinya teluk, sedangkan liang artinya lubang atau sarangnya komodo. Ya, di sini selain komodo, kami memiliki satwa liar lain seperti babi, rusa, kerbau, burung dan ular. Adapun yang berbisa kayak ular derik,
ular kobra dan ular hijau. Tapi untuk menemukan satwa di sini, saya sendiri tidak bisa menjamin. Soalnya kehidupannya mereka tergolong liar. Untuk menemukan mereka tergantung dari keberuntungan. Ya, baik, untuk treknya kita fokusnya ke komodo ya. Kita bergerak di mana biasa komodo bergerak. Untuk waktunya kita fleksibel. Saat berkunjung ke Loh Liang, kita wajib banget pakai ranger untuk menemani kita saat trekking. Trekking di sini dibagi tiga, ada long track, medium track, dan short track. Kita ambil yang paling kecil loh, yang paling pendek, short track. Tiket masuk di kawasan Taman Nasional Komodo 300.000 per orang. Itu sudah termasuk ke semua pulau-pulau yang ada di kawasan Taman Nasional Komodo. Nah, ini ada momen jarang nih. Komodonya nangkring di mari. Di atas pohon. Takutnya diburu oleh burung elang. Oh, gitu. Komodo OTW. Komodo OTW. Soalnya kalau udah tua, energi untuk berburunya akan semakin berkurang. Setelah selesai di Loh Liang, kita langsung bergegas menuju Pulau Padar. Kita akan mengabadikan sunset di sana. Pulau Padar adalah ikonnya Taman Nasional Komodo. Pulau ini luar biasa keren sih. Perjalanan menuju Pulau Padar sekitar 1 jam dengan view sadis dalam perjalanannya. Untuk menikmati view terbaiknya, dibutuhkan sedikit trekking. Saat tiba di Pulau Padar, waktu sunset sudah mepet, jadi nggak terlalu banyak motretnya. Tapi tenang, masih ada sunrise esok harinya. Gue nggak ikut sampai atas, karena gue udah 4 kali kesiangan. Gue pengen motret dari sini nih. Dulu gue udah pernah motret sekali di sini. Dan sekarang Padar banyak banget peraturannya. Dulu masih boleh ke bukit yang sebelah sini, sekarang nggak boleh. Heran gue. Dari sini aja lah. Nah, sini kompo juga keren sih. Tidak banyak angle yang kita ambil karena sudah mepet banget waktu sunset. Untuk menerbangkan drone di Pulau Padar, dikenakan biaya sekitar 1 juta rupiah. Ini footage gua 2019 lalu. Penerbangan drone di Padar harus hati-hati karena banyak terdapat burung elang di sini. Saat di Pulau Padar, kita juga diwajibkan menggunakan jasa ranger untuk memandu. Di balik kecantikan Pulau Padar, ada bahaya mengintai di dalamnya. Yaitu Padar merupakan habitat beberapa jenis ular berbisa. Nah, kita menemukan beberapa ular saat perjalanan turun. Kita kembali ke kapal, makan malam dan istirahat. Besok kita kembali ke Padar untuk mengabadikan sunrise. Ah, efek kita balik sana, Vic. Oke. Okay. Menurut gua, Padar lebih bagus saat sunset. Arah lighting mataharinya lebih bagus. Persis tenggelam di sebelah kiri bukit yang menjadi point of interest saat kita motret. Langit sunrise kali ini tidak sebagus langit sunset kemarin. Pagi itu, Padar dikunjungi puluhan kapal, ada sekitar 30 kapal. Umumnya Padar memang masuk jadwal sunrise, tapi beda dengan itinerary photographer. Berkunjung ke Pulau Padar wajib datang saat sunrise dan sunset. Oke, selamat pagi, gue ada di Padar. Balik lagi, kemarin sunset di sini juga. Tapi langit pagi ini tuh nggak sebagus kemarin. Coba lihat tuh di belakang gue. Sekarang ada 34 kapal. Kalau sekarang satu kapal aja naik 10 orang, di atas ada majelis taklim. Oke, gue mau motret dulu. Thank you.
Saya Rinus, Pak. Pak Rinus, asli sini ya, Bapak Jo? Dari FBI. FBI, apa tuh FBI? Flores Beautiful Island. Oh, baru tahu tuh FBI. Baru lagi nih, FBI. Flores. Orang-orang FBI ini. Flores Beautiful Island. Mantap. Ini mulai ramai lagi pada. Ya, mulai ramai lagi. Tapi memang biasanya kalau weekend selalu ramai. Oh iya. Kalau PPKM kemarin gimana, Pak? Kalau PPKM kemarin sangat sepi. Sepi ya? Ya, bahkan satu hari sampai tidak ada kapal yang merapat. Oh iya, karena mungkin kan juga ditutup atau dibatasi ya, gitu loh. Ya. Orang yang mau jalan-jalan kan terima. Ya, iya, betul betul. Ya. Mudah-mudahan ramai lagi, normal lagi, Pak. Amin. Semoga negara ini cepat sembuh. Oke, amin. Setelah menikmati sunrise, kita kembali ke kapal. Sunrise Padar adalah agenda terakhir kita di pulau ini, dan kita akan melanjutkan ke pulau-pulau lainnya. Sudah banyak perubahan yang dilakukan pemerintah untuk membangun Taman Nasional Komodo. Semoga tidak hanya menguntungkan segelintir pihak saja, tapi menguntungkan semua lapisan masyarakat di kawasan ini. Serta melindungi habitat alami faunanya juga dong. Sampai di sini untuk video part kedua, sampai ketemu di part selanjutnya. Jangan lupa di subscribe channel ini agar kita selalu konsisten berbagi keindahan Indonesia. Live Trip mohon undur diri, salam lestari, yuk kita kemon! Bismillahirrohmanirrohim. Jangan sampai jadi santapan aja nih, Bang. Aman, tidak terlihat elang, tidak terlihat batang paruhnya, tenang. Aman, oh, iya. aman. Aman. Oh shit, kenapa? Sini. Woi, sini cepetan. Balik. Wow. Ke bawah. Wow. Turun. Vic, turun Vic. Oh. Wes. Turun. Oh my god. Dah, turun. Wow. Hampir. Wow.